Satu resepi biskut gandum memerlukan 2 cawan tepung untuk setiap 3 cawan gandum. Berapa banyak tepung yang diperlukan untuk membuat satu kelompok biskut yang menggunakan 9 cawan gandum? Jadi, 2 cawan tepung. 2 cawan tepung untuk setiap 3 cawan gandum. Okey, sekarang kita berada dalam situasi di mana kita menggunakan 9 cawan gandum. Sekarang kita ada 9 cawan gandum. Saya akan menunjukkan beberapa cara untuk menyelesaikan ini. Cara yang pertama, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tahu bahawa kita menggunakan 3 cawan gandum. Kita memerlukan 2 cawan tepung. Jadi, 9 cawan gandum, kita perlu gunakan berapa cawan tepung? Jika kita beralih dari 3 cawan ke 9 cawan gandum, berapa banyak lagi gandum yang kita gunakan? Kita menggunakan 3 kali banyak. 3 darab 3 sama dengan 9. Jika kita mahu gunakan tepung dengan kadar yang sama, kita perlu gunakan, kita darabkan dengan 3. Kita darabkan 2 darab 3. 2 darab 3 ialah 6 cawan tepung. Satu lagi cara untuk menyelesaikan masalah ini anda boleh katakan 2 cawan tepung 2 cawan tepung per dengan 3 cawan gandum sama dengan saya wakilkan ini dengan 2 cawan tepung saya perkan dengan 9 cawan gandum. Saya suka cara pertama untuk menyelesaikan kerana ia senang difahami. Jika anda darabkan gandum itu sebanyak 3 kali, anda mendapat 3 kali tepung itu. Setelah anda mendapat persamaan ini, anda perlu gunakan algebra. Kita akan gunakan kaedah algebra. Dalam pendaraban secara menyilang, apabila anda mendapat perkadaran seperti ini, 2 darab 9 sama dengan tanda soal darab 3 atau kita mendapat 2 darab 9 sama dengan tanda soal darab 3. Kita dapat 18 sama dengan tanda soal darab 3.
Jadi kuantiti cawan tepung yang kita perlu gunakan darab 3 perlu menjadi 18. Anda membahagi kedua-dua, kedua-dua ini belah dengan 3 untuk mendapat jawapannya, iaitu 6. Jadi tanda soal sama dengan 6 cawan tepung. Anda mungkin memikirkan pendarapan secara menyilang tidak masuk akal. Jika anda telah mendapat perkadaran seperti ini, mengapa pendarapan secara menyilang akan berkesan? Itu datangnya dari algebra. Saya akan menulis semula bahagian ini sebagai X untuk memudahkannya. Kita ada 2 per 3 sama dengan, saya gantikan tanda soal itu dengan X per 9. Dalam algebra, kita mengatakan kuantiti ini di sini adalah sama dengan kuantiti ini di sini. Jika anda melakukan apa-apa pada bahagian kiri, kita perlu melakukannya juga di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri kena sama dengan yang sebelah kanan. Apa yang kita perlu mendarab ini supaya kita hanya tinggal dengan X. Kita darab ini dengan 9. Jika anda mendarab bahagian kanan dengan 9, anda perlu mendarab di bahagian kiri dengan 9 juga. Supaya sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Pada bahagian kanan, 9 itu akan terbatal dan anda tinggal dengan X. Pada bahagian kiri, 9 darab 2 per 3. Sama dengan 18 per 3 sama dengan X. Jadi semua ini adalah cara yang sah untuk melakukan ini. Untuk selesaikan masalah yang senang ini, anda boleh menggunakan akal sendiri. Jika anda menambah kuantiti gandum sebanyak 3 kali, tepung juga perlu ditambah kuantitinya dengan faktor 3.